menggunakan warna hijau dan warna orange. Oh ya bunda, di sini tangan saya kotor ya bunda, tapi ini sudah saya cuci. Ini bekas kena pewarna, jadi kalau bunda lihat di sela-sela kuku saya itu hitam, itu kena campuran warna, jadi semua pewarna saya itu bocor bunda. Jadi tadi saya bersihkan, di telapak tangan sih hilang, cuma di sela-sela kuku itu tidak bisa hilang. Kemudian loyangnya kita panaskan, lalu kita ciprat-ciprati air garam seperti ini agar nanti bikangnya tidak lengket. Kemudian tuang adonan seperti ini, saya tuang warna hijau terlebih dahulu. Selanjutnya saya timpa dengan warna putih. Kemudian yang warna orange. Selanjutnya ini kita panggang, kita tunggu sampai semua bikangnya berpori-pori dan permukaannya kering. Dan jangan lupa juga siapkan lap basah seperti ini. Boleh pakai lap bekas. Kemudian ini ditutup, kemudian ditaruh di atas lap basah seperti ini. Tujuannya agar serat bikangnya nanti bagus. Selanjutnya kita keluarkan bikang dari cetakan, seperti ini. Jadi ini pantatnya tidak gosong ya bunda. Walaupun memanggang dengan api besar, tapi ini pantatnya tidak gosong. Dan ini saya juga menggunakan cetakan, saya beli online di Shopee. Jadi harga cetakannya itu 60 atau 70 ribu kalau nggak salah. Dan cetakan punya saya ini cetakan tipis ya bunda, jadi ini tidak tebal dan tidak berat. Kemudian selanjutnya ini akan kita rekahkan, jadi ini bikangnya lembut, kenyal-kenyal. Kita taruh di atas gelas seperti ini. Ini saya menggunakan spluit, boleh juga pakai tutup botol. Karena tutup botol saya hilang, jadi saya pakai ini. Kemudian kita gunting-gunting, ini saya gunting 5 bagian. Kemudian kita tarik, turun, rekahkan seperti ini. Untuk alas bikangnya, saya menggunakan kertas sudi seperti ini. Ini juga saya beli online atau di toko bahan kue. Kemudian kita lanjut untuk rekahkan. Nah ini kelihatannya bunda kuku saya hitam di jempol. Jadi itu kukunya sebelum buat video sudah saya potong biar kelihatannya bersih. Tapi tadi buat bersihkan warna, jadi dia masuk ke sela-sela kuku saya. Jadi kalau mau saya potong itu sudah sakit, nggak bisa lagi dipotong. Lanjut direkahkan ya bunda sampai bikangnya habis.
ini kelihatan mekarnya bagus ya Bunda, walaupun menggunakan teflon yang tipis dan yang bukan baja itu, tapi tetap bisa berserat seperti ini. Ini kloter yang kedua. Untuk alas teflonnya, saya menggunakan seng untuk kukusan panci yang kecil itu. Kalau Bunda punya seng, bisa pakai seng atau tutup panci. Tapi kalau Bunda punya teflon yang tebal, baja itu, nggak apa-apa, nggak usah dialas, nggak apa-apa, itu sudah bagus. Karena ini punya saya tipis, ringan, seperti teflon Happy Curl itu. Jadi dia cepat gosong, makanya saya alasi seperti ini. Untuk pemanggangan yang kedua ini, sama seperti pemanggangan pertama di awal tadi ya Bunda, langkahnya sama semua. Kemudian kita letakkan di atas lap basah seperti ini agar seratnya bagus. Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian ini kita cungkel, kita keluarkan dari loyang. Kemudian selanjutnya kita rekahkan. Langkahnya sama seperti di awal tadi. Dan ini untuk loyang yang ketiga. Nah, jadi ini dia hasil bikangnya ya Bunda. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil.